TV KPM. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Adik, akak ni tengah cari makanan yang sesuai untuk dihidang kepada tetamu. Akak nampak kedai adik ni meriah sangat. Oh, meriah sangat. Dan sekarang ni, specialnya hari ni kita ada biskut dan muruku. Mungkin ni sesuai? Memang sangat sesuai. Berapa harga ni? Macam mana kalau harga, harga ni, saya kira kalau akak nak dua ni, dalam RM30 lah, Kak. Akak nak ke? Boleh, saya dah bungkus tak, Kak? Boleh, Kak. Tapi, Dek, macam mana cara pembayaran dia? Okey, kalau cara pembayaran dia, selalunya orang bayar wang tunai lah sekarang ni. Kalau akak tak ada wang tunai, akak guna kad, boleh ke? Boleh juga. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafika Hanafi. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik dan sejahtera selalu, insya-Allah. Hari ini menariknya kita akan belajar tentang mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 dengan topiknya jenis akad dalam muamalat Islam, dan semestinya ada guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Turut bersama dengan kita di studio pada hari ini Ustazah Nur Suhaili Sapon daripada Maktab Tentera Diraja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syafika, sihat? Sihat, alhamdulillah. Ustazah sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Itu dia guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kita kenalkan dahulu juga guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Fatimatul Zahra binti Osman daripada SK Putrajaya Prisin 18-1 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami. Jadi Cikgu, bukan kita bertiga sahaja di studio, bahkan kita ada murid-murid di talian yang akan bersama dengan kita. Mungkin Ustazah boleh perkenalkan mereka. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah putra-putra tingkatan 4 dari Maktab Tentera Diraja. Saya perkenalkan murid yang pertama, Hafiz Nur Irfan. Okey, daripada daripada kelas 4 Alpha. Okey, yang kedua saya perkenalkan Akil Zarfan, juga daripada kelas 4 Alpha. Baik Akil. Okey, seterusnya Hafi dari kelas 4 ETA. Hafi. Okey. Okey, dan yang terakhir Awangku Faris. Awangku Faris. Masya-Allah, itu dia murid-murid daripada Maktab Tentera Diraja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang akan bersama dengan kita, dan saya yakin murid-murid kat luar sana pun sudah bersedia Ustazah untuk kelas kita pada hari ini. Tapi Ustazah, apa sebenarnya kaitan gimmick tadi dengan topik kita pada hari ini? Okey, sebenarnya Syafika, apa yang gimmick tadi itu adalah bentuk satu proses daripada jenis-jenis akad yang kita akan pelajari pada hari ini. Jadi sebab tu hari ini kita akan mempelajari apakah dia bentuk-bentuk akad yang dibenarkan dalam muamalat Islam. Banyak tu akad, jenis-jenis akad yang Ustazah. Ya, betul. Jadi mungkin Ustazah boleh mulakan kelas. Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafika. Sama-sama. Baiklah. Okey, murid-murid di rumah dan juga di talian, insya-Allah pada hari ini tajuk atau topik kita adalah jenis-jenis akad yang ada dalam muamalat Islam. Ini merupakan unit yang kedua bagi tajuk muamalat Islam. Insya-Allah murid-murid bolehlah juga merujuk muka surat 129 sehingga 142 pada halaman buku teks masing-masing. Okey. Jadi untuk merasa seronoknya belajar pada hari ini, Ustazah ingin mengingatkan murid-murid untuk membuat persediaan. Yang pertama, sediakan buku teks. Okey, jika tiada, bolehlah merujuk e-buku teks daripada laman sesawang sumberku KPM. Yang kedua, jangan lupa sediakan juga buku nota. Dan yang ketiga,
Mesti ada alat tulis. Okey. Dan untuk itu Syafiqah, sebelum kita memulakan belajar pada hari ini, sukalah kiranya Ustazah rasa kita baca doa dulu. Jadi Ustazah ingin mempersilakan murid daripada Maktab Tentera Diraja untuk membacakan doa. Baik, silakan. Jazah. Okey, baik Afi. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshir alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, Ustazah. Baik, jadi hari ini insya-Allah yang pertama sekali kita akan belajar jenis akad dari aspek pertukaran. Jadi sebenarnya Syafiqah, semasa kita berada pada sesi yang bermula tadi, ia adalah salah satu daripada contoh pertukaran. Ataupun yang kadang-kadang kita sebut bahasanya adalah sistem barter. Tukar barang suka sama suka. Cuma dalam konteks moden, kita tukar barang dengan mata wang. Baik. Jadi pertukaran ini ada dua contoh daripada jenis pertukaran ini, iaitu yang pertama nama dia Al-Bai. Al-Bai ini adalah jual beli dan jual beli ini seperti apa yang anak-anak murid di rumah dapat saksikan tadi. Jadi Al-Bai, apakah maksud Al-Bai? Iaitu akad menukarkan barang dengan barang melalui persetujuan di antara penjual dan pembeli. Okey, dan contohnya adalah seperti jual beli di kantin sekolah, jual beli di pasar raya, di pasar, itu adalah contoh jual beli. Ataupun sewa, yang kedua adalah sewa, al-ijarah. Apakah itu al-ijarah? Al-ijarah adalah satu perjanjian untuk memiliki manfaat atau faedah daripada suatu barang yang diterima dengan bayaran yang sesuai mengikut perjanjian yang ditetapkan, yang ditentukan. Itu adalah al-ijarah ataupun sewa. Kita inginkan manfaat daripada sesuatu barang milik orang lain. Okey, jadi banyak barang yang kita boleh sewa sebenarnya yang bermanfaat. Antaranya adalah rumah ataupun kereta. Jadi Syafiqah, kita nak uji minda balik murid-murid kita di talian. Okey, Ustazah beri soalan dan murid-murid di talian suka rela untuk angkat tangan dan menjawab soalan. Baik, soalan yang pertama, nyatakan maksud jual beli. Siapa yang ingin mencuba? Okey, boleh angkat tangan. Okey, Hafiz. Silakan. Maksud jual beli ialah suatu akad pertukaran barang dengan barang dengan persetujuan penjual dan pembeli. Okey. Betul tak tu? Betul. Okey, tahniah Hafiz. Kita bagi ganjaran untuk Hafiz. Boleh Ustazah? Okey, boleh. Untuk Hafiz. Okey, tahniah. Okey, Ustazah. Okey, seterusnya yang kedua, jelaskan dua contoh proses jual beli selain daripada contoh yang Ustazah berikan sebentar tadi. Siapa boleh cuba jawab? Saya, Ustazah. Okey, Akil Zarfan. Contoh lain proses jual beli ialah jual beli di pasaran dan jual beli secara atas talian. Contoh jual beli secara atas talian ialah Lazada dan Shopee. Okey, itu dia. Siap diperincikan lagi. Bagus. Sebenarnya bila kita cerita tentang skop jual beli ni, dia sekarang dia dah meluas dah. Kalau dulu kita jual tukar barang sistem barter kan? Barang dengan barang. Lepas tu kita gunakan mata wang pula. Barang dengan mata wang ataupun emas, perak dan sebagainya. Dan sekarang ni dah semakin maju. Jual beli telah dia punya ruang lingkupnya lebih luas. Kita gunakan atas talian. Ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan urusan jual beli. Bagus Akil. Kita berikan tepukan untuk Akil dan kita berikan ganjaran untuk Akil. Okey, tahniah Akil. Okey Ustazah. Okey, dan soalan yang ketiga. Okey, nyatakan maksud sewa. Siapa nak menjawab? Okey, ada siapa yang nak jawab? Ya, Ustazah. Okey, Awangku. Dipersilakan Awangku. Okey, maksud sewa ialah satu perjanjian untuk memiliki manfaat atau faedah dari suatu barang yang diterima dengan bayaran yang sesuai mengikut perjanjian yang ditentukan. Okey, jadi sewa ni kita nak
Kita nakkan manfaat. Betul tu, awangku, dan kita berikan ganjaran. Tahniah. Okey, tahniah awangku. Okey. Okey, dan soalan yang terakhir. Jelaskan dua bentuk sewa selain daripada kereta dan rumah yang ustazah tunjukkan tadi. Agak-agak ada tak benda lain yang kita boleh gunakan untuk sewa? Okey. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Ya, saya. Okey. Tengok tu. Ha, Hafi, kita bagi Hafi lah sebab Hafi tak jawab lagi. Terima kasih Hafi. Hafi. Kita boleh menyewa bas untuk perjalanan yang jauh yang melibatkan ramai orang. Dan kita juga boleh menyewa tandas untuk kegunaannya sekejap. Kita tandas tu pun sebenarnya bagus Hafi. Saya suka idea tu. Tahniah Hafi. Okey, dan kita berikan ganjaran untuk Hafi. Okay, tandas Hafi tu pun sebenarnya penting. Kalaulah kita dalam perjalanan tak ada tempat kita nak membuang, itulah tandas kita sewa sekejap 3 posen 5 posen kan, sebab kita nak menggunakan manfaat yang ada padanya. Bagus Hafi. Bagus Hafi. Okey, jadi okey Ustazah, saya rasa kita nampak murid-murid kita faham dan jelas berkaitan dengan dua akad tadi, al-bait dan juga sewa al-ijarah. Jadi Ustazah nak tambah apa lagi ke untuk segmen kali ini? Untuk segmen kali ini, maksudnya Ustazah harap anak-anak murid di talian ataupun di rumah dapat mengenal pasti bahawa perbuatan kita pergi ke kedai, pergi ke kantin sekolah, pergi ke kedai buku, itu semua adalah satu proses akad yang dibenarkan dalam Islam, yang kita benarkan dalam sistem muamalat Islam. Jadi anak murid semua mestilah ada persetujuan, jangan lupa, sebab jual beli dan sewa memerlukan persetujuan kedua-dua belah pihak. Baik, itu dia penjelasan mengenai dengan al-bai' dan juga al-ijarah. Akad, banyak lagi akad, tapi sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini, Didik TV KPM. KPM. Ya Allah, Abah pergi tinggalkan adik. Kenapa, Abah? Abah Syafiqah, Abah telah meninggalkan kita semua malam tadi pada pukul 12 malam. Kak, Abah ada cakap apa-apa, Kak? Sabar Syafiqah. Alhamdulillah, Abang dia telah menghadiahkan, menghibahkan Syafiqah dengan kereta dan rumah. Abang telah mewakafkan semua tanah-tanah dia untuk pembangunan pusat tahfiz. Alhamdulillah. Tapi macam mana itu, Kak? Alhamdulillah, abang kita adalah insan yang terpilih, Syafiqah. Dia telah bersedia sebelum dia meninggalkan kita semua. Tak apa, Syafiqah. Kalau Syafiqah tak faham, mari kita belajar. Baiklah, alhamdulillah. Okey, murid-murid di rumah maupun di talian, kita masih lagi dalam pelajaran jenis-jenis akad dalam muamalah Islam. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan jenis akad yang seterusnya, iaitu yang kedua, iaitu kebajikan. Sebenarnya Syafiqah, apa yang kita lakukan sebentar tadi ada kaitan dengan apa yang kita nak pelajari pada hari ini, iaitu tentang akad kebajikan. Yang mana dalam Islam akad kebajikan ini dia berfokus kepada ta'awun, konsep bekerjasama, konsep menghargai orang lain. Dan sebenarnya ada beberapa contoh akad kebajikan ini, iaitu yang pertama, hibah. Tadi Syafiqah kita ada sebut arwah meninggalkan hibah untuk Syafiqah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hibah? Hibah adalah hadiah. Apakah ada hibah? Hibah adalah hadiah. Apakah itu hadiah? Hadiah ialah satu pemberian daripada pemberi kepada penerima yang dibuat atas dasar rela hati. Atas dasar rela hati ketika masih hidup. Jadi hibah ini tidak memerlukan persetujuan daripada penerimanya. Dan hibah ini kalau ustazah ingin berikan contoh yang mudah, iaitu kita menerima apa-apa saja hadiah daripada seseorang. Kalau contohnya sambutan hari lahir, itulah hibah.
Kita tidak pernah meminta untuk orang memberikan kita hadiah. Dan kita juga menerima tadi dengan hati yang terbuka apa yang orang tadi berikan. Itulah dia hibah. Dan hibah ini adalah salah satu daripada akad kebajikan. Dan yang kedua, al-qardu. Al-qard iaitu yang bermaksud pinjaman yang dilakukan untuk sesuatu kegunaan sama ada dari dari wang ringgit atau lainnya tanpa sebarang imbuhan ataupun faedah. Dan perlu membayar semulalah jumlah yang sama. Jadi, Al-Qur itu sistemnya adalah sistem hutang. Memberi hutang. Tapi, dia tiada apa-apa faedah ataupun imbuhan ataupun bayaran lebih daripada apa yang dihutangkan. Maksudnya, RM10 yang kita pinjam, RM10 jugalah yang kita bayar. Dia tidak akan ada pertambahan. Okey, dan kita pergi kepada jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah wakaf. Apakah itu wakaf? Wakaf adalah menyerahkan harta atau sebahagian harta kepada milik atau pada hukum milik Allah. Kita kembalikan semula hukum kepada milik Allah dengan tujuan untuk mendampingkan diri kepada Allah dan akhirnya memberi manfaat atau hasilnya kepada pihak kebajikan yang ditentukan oleh pewakaf selama-lamanya. Jadi, sebab itulah dalam situasi tadi, si mati telah meninggalkan wakaf untuk pembangunan sekolah tahfiz. Wakaf adalah pemberian juga, tetapi berbeza dengan hibah. Kerana wakaf ini adalah pemberian yang mana manfaatnya itu kita untuk kegunaan yang berpanjangan. Dan wakaf ini kita kembalikan, kita kembalikan kita punya harta ini adalah kerana Allah semata-mata, untuk mendapatkan keredaan Allah semata-mata. Sebab itulah pada awal sesi tadi, Ustazah menekankan bahawa si arwah ini adalah insan terpilih. Kenapa Ustazah kata begitu? Kerana arwah tadi sebelum dia meninggalkan dunia, dia telah mempersiapkan diri dia untuk sesuatu baginya pahala berterusan walaupun dia telah meninggal dunia. Okay? Jadi wakaf ini adalah sesuatu yang kita berikan manfaat untuk kegunaan orang ramai atas aspek kebajikan. Atas aspek untuk kegunaan bersama. Okay? Dan sudah tentulah fokusnya adalah untuk mendapat pahala yang berterusan. Dan yang terakhir dalam jenis akad kebajikan ini adalah iaitu wadi'ah. Apa itu wadi'ah? Wadi'ah ialah kontrak antara satu pihak yang memiliki barang dengan pihak yang diamanahkan untuk berjanji menyimpan barang dengan tujuan untuk dijamin keselamatannya daripada kecurian, kerosakan, kehilangan dan seumpamanya. Jadi, apakah itu wadi'ah? Wadi'ah adalah yang mana kita memberikan kepercayaan. Kita memberikan kepercayaan untuk sesuatu pihak menjaga barang milikan kita dengan penuh hikmah, dengan penuh betul-betul baik, bagus dari aspek keselamatan, daripada barang tadi dicuri ataupun hilang. Jadi itu adalah wadi'ah. Okey, jadi murid-murid di talian, Syafiqah, kita nak uji murid-murid ni tadi. Daripada keempat-empat contoh dalam jenis akad kebajikan ini, adakah murid-murid kita betul-betul boleh mendalami dan boleh memahami akad-akad ini? Maka kita, Ustazah datangkan dengan bentuk teka contoh akad. Jadi untuk sesi ini, teka contoh akad, kita akan berikan, kita akan minta murid untuk sukarela menjawab dulu. Dan kemudian Ustazah nak minta bantuan Syafiqah untuk membuat undian soalan daripada bola-bola di dalam bekas mesinan ni tadi. Okey. Jadi, siapa nak jadi giliran pertama nak menjawab soalan? Siapa nak jawab dulu?
Okey. Oh, siapa tu? Oh, semua nak angkat tangan. Hafiz. Nampak macam Hafiz yang pertama. Okey, baik. Hafiz. Syafiqah kena minta, Ustazah nak minta tolong Syafiqah undi dulu soalan. Kiranya Hafiz akan pilih dulu kan Ustazah? Ya, bukan Hafiz pilih, Syafiqah. Oh, Syafiqah pilih kan? Ya, oh, nanti baru kita saya Ustazah boleh tolong bacakan soalan untuk Hafiz. Okey, saya pilih nombor 7. Okey, nombor 7. Baik. Bersedia? Soalan yang ke-7. Okey. Hafiz, Ani meminjam wang kerana dia terlupa membawa dompetnya. Daripada contoh yang Ustazah beri, apakah akad yang sesuai untuk Ani? Jenis akad kor. Ya, kor. Apa maksud kor, Hafiz? Meminjamkan wang untuk kegunaan peribadi. Okey, meminjamkan wang untuk kegunaan peribadi. Jadi, betul. Tahniah, Hafiz. Kita berikan ganjaran untuk Hafiz. Hebatlah. Oh, dia pinjam wang jadi akad qardun. Ya, al-qardun. Dia adalah pinjaman wang. Tapi kena ingat, Syafiqah. Kena ingat anak-anak murid di rumah maupun di talian. Al-qard ini berlaku kepada pinjaman yang tiada pertambahan wang ketika kita nak memulangkan semula pinjaman tadi. Orang kata tak ada riba, Ustaz. Ya, betul. Tiada faedah ataupun tiada riba dalam pinjaman itu. Baik. Baik. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Siapa yang nak jawab? Ada siapa sukarela yang kedua? Okey, Hafi. Okey, Hafi. Okey, saya pilih nombor 5. Okey, kita tengok soalan yang ke-5. Bersedia, Hafi? Intan menandatangani kontrak supaya pihak bank dapat menjaga jongkong emasnya. Akad apakah itu, Hafi? Akad wadiah, Ustazah. Akad wadiah. Apa yang dimaksudkan dengan akad wadiah? Kontrak di antara satu pihak, Ustazah. Okey. Tujuannya untuk apa kontrak tadi? Tujuan dia yang diamanahkan untuk sesuatu perjanjian, Ustazah. Okey, suatu perjanjian. Untuk dijamin keselamatannya dari kecurian, Ustazah. Ya, betul. Sebenarnya macam ni, Hafi. Okey, kita Ustazah berikan penerangan dengan lebih jelas lagi. Wadiah ini macam ni. Sifir mudahnya begini. Hafi nak, Hafi ada duit yang banyak. Hafi ada duit yang banyak. Hafi ingin, ingin jaga keselamatan duit tadi. Jangan sampai dicuri oleh orang lain. Maka Hafi simpankan duit tadi ke dalam bank. Depositkan ke dalam bank. Jadi Hafi dan bank ada satu kontrak. Iaitu kontrak untuk menjaga ataupun menjaga keselamatan daripada kecurian duit ni tadi. Itu adalah wadiah. Jadi sama juga. Betul tu, Hafi. Kita bagi juga stiker untuk Hafi. Okay, betul, iaitu untuk menjaga jongkong emasnya. Baik, seterusnya. Okay, kita pilih soalan yang seterusnya. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab dulu? Saya. Okey, Akil. Okey, Akil. Nombor 4. Okey, soalan yang ke-4. Okey, bersedia, Akil. Caca meminta ibunya menyimpankan duit raya, duit hari rayanya di dalam tabung. Jadi itu konsep apakah dia, Akil? Saya rasa konsep akad wadiah. Okey, akad wadiah. Masih sama lagi, iaitu akad menyimpan. Okey, bagus, Akil. Lagi siapa nak jawab yang belum jawab? Akhir sekali. Siapa yang belum jawab tadi? Awangku. Okey, Awangku. Saya pilih nombor 3. Okey, nombor 3. Awangku bersedia. Baba menghadiahkan sebidang tanah untuk dibangunkan sekolah tahfiz. Akad apakah itu, Awangku? Boleh buka mic? Boleh? Dah buka mic, tak dengar suara. Test. Okey. Saya rasa jenis akad wakaf. Jenis akad wakaf, jadi betul tu. Kita berikan ganjaran untuk Awangku. Jadi jenis wakaf akaf ini, walaupun dia dalam bentuk hadiah juga, tetapi kita akan dapat bezakan dengan hibah, kerana untuk wakaf dia lebih kepada kegunaan orang ramai dan juga adalah manfaat yang berterusan. Jadi baik. Alhamdulillah, tahniah. Alhamdulillah. Semua murid kita dapat menjawab dengan baik pada hari ini. Okey. Terima kasih Ustazah atas penjelasan mengenai dengan akad kebajikan, hibah, qardun, wakaf dan juga wadiah untuk kita semua buat kebajikan untuk satu sama lain. Jadi sekarang ni Ustazah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini, Didik TV KPM.
KPM. Okey, kalau nak beli telur dalam RM100 juga ni. Yang ni nak beli tepung ni macam ni. Aduhai, cukup ke tak cukup ni? Aduh, pening betul lah. Syafika, kenapa tu? Ni, saya ni kak. Saya nak buat kuih. Pakar pun buat kuihnya. Tapi saya ni tak cukup modal pula sekarang ni. Sebenarnya kak Syafika, akak suka kuih-kuih Syafika ni. Sedap-sedap semuanya. Rugi kalau Syafika tak boleh jual kepada orang lain. Itulah kak. Tapi modal tak ada macam mana? Okey, macam ni Syafika. Apa kata kita jadikan kongsi? Akak ada duit, kita boleh. Akak boleh keluarkan modal untuk Syafika. Okey, nanti Syafika bangunkanlah Syafika punya bakery ni. Nanti soal untung, soal rugi tu tak apa. Yang penting kita usahakan dulu. Bagus juga idea tu kak. Saya usaha dulu, akak keluarkan dahulu modal. Boleh ya kak? Boleh. Terima kasih banyak kak. Sama-sama. Murid-murid di rumah dan di talian, kita berjumpa lagi untuk jenis akad yang seterusnya. Mari kita imbas semula apa yang kita dah pelajari sebelum ini, iaitu akad yang pertama, akad pertukaran. Yang kedua, kita dah belajar tentang akad kebajikan. Dan seterusnya pada hari ini, kita akan belajar tentang akad syarikat. Jadi sebenarnya apa yang murid-murid dapat lihat sebentar tadi adalah salah satu bentuk daripada perkongsian ataupun syarikat, yang mana kita boleh bekerjasama antara dua pihak. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan mempelajari apakah pula contoh-contoh akad syarikat. Yang pertama, kita kenali dengan nama musyarakah. Apakah itu akad musyarakah? Akad musyarakah ialah kerjasama antara dua pihak atau suatu usaha tertentu yang mana masing-masing memberikan sumbangan dengan kesepakatan bahawa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan tersebut. Contohnya, pihak bank bertindak sebagai rakan kongsi kepada pelanggannya dengan menyediakan pembiayaan atas konsep musyarakah tanpa mengenakan kadar faedah. Jadi, untuk perkongsian musyarakah, dia berbeza dengan apa yang Ustazah dan Syafika lakonkan sebentar tadi. Jadi, apa yang ada dalam musyarakah? Musyarakah bermaksud kedua-dua pihak berkongsi modal dan berkongsi kepakaran ataupun kerjasama dalam membangunkan perniagaan tadi. Kemudian untung dan rugi juga dikongsikan bersama. Jadi musyarakah fi awalu wa akhiruhu, semuanya dilakukan bersama-sama. Okey, berbeza pula dengan contoh akad yang kedua yang kita panggil mudharabah. Apakah maksud mudharabah? Mudharabah ialah kontrak perkongsian atau usaha sama antara pemodal yang membekalkan modal dengan pengusaha yang akan menjalankan aktiviti keusahawanan yang boleh menjana keuntungan. Contohnya, air sirap kordial yang dijual oleh Mak Limah sangat sedap. Okay. Pak Abu meyakini kualiti air sirap Mak Limah tersebut dan Pak Abu sanggup mengeluarkan modal supaya Mak Limah dapat memajukan perniagaannya. Jadi, anak-anak, ini adalah contoh yang dekat dengan apa yang Ustazah dan Syafika lakonkan sebentar tadi sebenarnya. Itu kita panggil mudharabah. Okey, maksudnya seseorang ada modal, seseorang ada kepakaran, jadi berusaha sama sebagai pemberi dan orang kata pemaju ataupun pengusaha perniagaan tersebut. Okey, jadi dari segi aspek kerugian dan keuntungan juga bergantung kepada kesepakatan bagaimanakah bentuk keuntungan yang akan dibahagikan. Ya. Mereka boleh ada persetujuan. Ya, betul. Dia tidak seperti macam musyarakah tadi. Kebanyakannya kita sama. Kita bekerja sama, usaha sama-sama. Tapi yang ini dia lebih kepada seorang pemodal dan seorang pemajunya. Okey, baik.
Jelas ke? Sebelum tu kita tanya anak-anak murid di talian. Kalau jelas, angkatkan tangan. Jelas tak? Jelas tak? Okey. Okey. Baik. Jadi itulah dia musyarakah dan mudarabah. Tapi Syafiqah, ada satu lagi jenis yang akan ustazah cuba sampaikan pada hari ini, iaitu yang keempat, akad ejen. Ejen. Jadi akad ejen ini, apa agaknya yang Syafiqah faham tentang ejen? Kalau saya faham tentang ejen ni, mereka yang dilantik. Boleh ke? Boleh ke? Ya, betul lah tu. Mereka yang dilantik. Nak lantik untuk apa tu? Untuk apa tu? Jadi biasanya ejen ini kita lantik untuk mewakilkan kita, betul tak? Betul. Kita nak mewakilkan kita. Contohnya peguam. Kan? Jadi sebenarnya yang hendak orang kata membawa kes di mahkamah tu, okey kan? Adalah diri kita, tapi kita lantik peguam. Kita lantik peguam. Jadi peguam tu ejen lah. Jadi begitu. Jadi itu adalah salah satu daripada contohnya. Jadi apakah itu ejen? Apakah contoh untuk akad ejen ini? Akad ejen ini yang kita panggil adalah akad wakalah. Wakalah wakil. Apakah itu akad wakalah? Iaitu satu pihak menyerahkan sesuatu urusan yang boleh diwakilkan mengikut syarat kepada pihak lain ketika pihak yang pertama itu masih hidup. Jadi apabila kita bercerita tentang wakil, ia adalah proses yang mana kedua-dua pihak itu masih hidup. Okey, cuma kita menjadi wakil ataupun orang yang telah dilantik untuk melakukan bagi pihak orang tersebut, orang yang masih hidup tersebut. Jadi contoh-contoh untuk wakalah ini ialah penghantar barang ataupun penjual insurans. Jadi ustazah tu pun dah berikan contoh yang lain tadi kan, contohnya macam peguam. Jadi itu adalah wakalah. Baik. Jadi kita nak ujilah juga murid-murid kita ni kan. Ustazah terangkan faham ke tidak anak-anak kan. Jadi hari ini kita pergi kepada kuis spontan. Jadi untuk soalan yang pertama. Okey, ustazah nak tanya, apakah maksud dan perbezaan antara musyarakah dan mudarabah? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak jawab tu? Hafiz. Selalu jadi yang pertama Hafiz ni. Baguslah Hafiz. Okey Hafiz, dipersilakan untuk menjawab. Musyarakah dia dua orang, dua pihak yang berkongsi modal dan tenaga untuk membangunkan suatu perniagaan. Manakala bagi mudarabah, dia seorang tolong modal dan seorang lagi dia sumbang tenaga untuk membangunkan perniagaan tersebut. Ahsanta, toyib, bagusnya Hafiz kan. Ustaz terang-terang. Ya, dia terus boleh berikan perbezaan. Ini kalau ikut aras kesukaran ni, dia dah mencapai tahap yang lebih tinggi daripada faham lah. Bagus okay, Hafiz. Okey, jadi kita berikan ganjaran untuk Hafiz Syafiqah. Okey. Sebab Hafiz dia boleh bagi perbezaan, kita bagi dua ganjaran dua untuk ganjaran. Dia. Terbaik. Okey, Ustazah. Okey, seterusnya. Bersedia anak-anak, kita ada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, jeng-jeng-jeng. Okey. Soalannya ialah, Ustazah sebut tadi tentang wakalah. Wakalah ni boleh tak anak-anak murid kaitkan wakalah, sistem wakalah itu dengan apakah contoh-contoh wakil ataupun syarikat yang menjalankan. Menjalankan perniagaan wakalah. Ada nak siapa nak cuba? Mengamalkanlah kan? Mengamalkan akad wakalah. Ada siapa nak cuba? Saya dah. Okey, Hafi. Dipersilakan. Kita boleh menggunakan wakalah dalam kehidupan ni dari segi membuka ruang pekerjaan, Ustaz. Okey. Jadi, apakah dia? Pekerjaan yang boleh kita lakukan di Foodpanda, GrabFood, Pos Laju ataupun GDEX.
Ah, okey, jadi wakalah. Sebenarnya, terima kasih Hafi. Bagus jawapan Hafi. Wow, itu memang jawapan yang aplikasi betul tu eh. Ah, jadi betul tu Hafi. Sebenarnya kita dalam kita sedar ke, kita tak sedar ke, dalam kehidupan seharian kita, orang-orang yang menjadi orang kata mengamalkan akad wakalah ini sangat memudahkan urusan seharian kita. Kalau tidak, kita ni nak beli makanan, kita memang kena datang ke kedai betul-betul berdiri dan beli makanan tadi. Betul. Tapi dengan adanya akad wakalah dalam muamalah Islam, dia telah memudahkan kita. Kalau kita ada masalah kenderaan kan, tapi kita nak makan ni lapar ni, call je Foodpanda eh. Ah, jadi begitulah eh, begitulah bentuknya. Betul, bagus Hafi eh. Jadi kita bagikan ganjaran untuk Hafi. Okey. Okey. Ataupun contohnya untuk menghantar barang, nak post barang kan? Nak hantar barang. Kalau tak, kita kena, kita sendiri yang kena kita kena sendiri keluar, yang kena, kena keluar hantar. Kena hantar. Maunya kita duduk di Johor nak hantar barang di Perlis kan, berapa kos yang kita telah guna kita semata-mata orang untuk lain. Jadi kita wakilkan, apa kata kan, kita wakilkan kepada pos laju, sekurang-kurangnya dia dapat mengembangkan perniagaan tadi, membuka perniagaan tadi untuk atas dasar akad wakalah ataupun wakil. Bolehkah anak-anak yang lain faham? Boleh, insya-Allah. Ah, boleh tak? Insya-Allah. Okay. Kalau boleh, cuba tunjukkan good macam ni. Okey, good, good, good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, sebenarnya Syafiqah, itulah dia akad-akad yang ada. Jadi sebenarnya kita masih belum habis lagi ya, tapi untuk sampai di sini, Ustazah rasa anak-anak ni boleh dah untuk mengenal pasti dan boleh membezakan ke semua akad yang kita pelajari ni tadi, sampailah ke wakalah ni tadi. Terima kasih Ustazah atas penjelasan yang diberikan berkenaan dengan satu akad yang baru juga, maksudnya yang baru dalam segmen ni, iaitu akad mengenai syarikat dan juga akad wakalah. Kita boleh amalkan perkara tersebut dalam kehidupan kita. Jadi sekarang Ustazah, kita nak bagi rehat seketika ya. Kita kembali selepas ini, slot menengah atas Didik TV KPM. Baik, bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas. Pada hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 dengan topik kita jenis akad dalam muamalat Islam. Dan bersama kita Ustazah Nur Suhaili Sapon. Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Dipersilakan. Okey, Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita ada jenis akad yang seterusnya, iaitu akad jaminan. Okey, apakah itu yang dimaksudkan dengan jaminan? Ia adalah akad yang merujuk kepada kafalah, iaitu kafalah iaitu jaminan, iaitu tanggungjawab ke atas hak orang lain atau seseorang yang mempunyai tanggungjawab tertentu untuk diambil tindakan atau mendapat sesuatu barang ganti kepada pihak yang berhak. Okey, sebenarnya jaminan ataupun sebagai penjamin. Penjamin contohnya dalam perjanjian antara penjamin dan pihak yang menerima jaminan, yang mana penjamin menerima tanggungjawab untuk menjelaskan hutang atau membayar ganti rugi sekiranya pihak yang berhutang atau berjanji untuk melaksanakan sesuatu kerja itu gagal menunaikan tanggungjawabnya. Okey, jadi ayatnya bukan main panjang lebar. Jadi Ustazah rasa perlu Ustazah ringkaskan supaya murid-murid boleh faham. Jadi apakah dia jaminan? Jaminan ni adalah dalam bentuk kita memberi satu orang kata jaminan tanggungjawab. Contohnya, apabila dua pihak ini dia dalam keadaan hutang, penghutang dan pemberi hutang. Jadi sudah pasti orang yang memberi hutang inginkan sesuatu bentuk syagaran, inginkan sesuatu bentuk jaminan bahawa duit yang diberi pinjam akan dipulangkan. Maka menjadi tanggungjawab orang yang berhutang untuk mencari penjamin yang kita panggil. Biasanya kalau di
pinjaman di bank-bank dia memerlukan penjamin ini tadi. Apakah fungsi penjamin? Fungsi penjamin adalah untuk memberikan rasa selamat. Rasa selamat kepada pemberi hutang bahawa wang yang diberi pinjam ini sudah pasti akan dibayar. Okay? Dan sekiranya penghutang ini gagal ataupun tidak boleh melunaskan hutangnya, maka ia akan jatuh amanah dan tanggungjawab tadi ke atas penjaminlah untuk membayarkan hutang tersebut. Jadi murid-murid boleh faham ke? Kalau boleh faham, tunjuk bagus. Okey, alhamdulillah. Faham nampaknya. Maksudnya kiranya dia macam untuk menyelamatkanlah. Ada keselamatan dari segi duit itu kepada pemberi hutang. Ya, sebab bab hutang ni Syafiqah adalah bab yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Jadi, untuk berhutang itu, dia orang yang memberi hutang ni dia telah membuat sedekah sebenarnya sebab dia membantu kan orang dalam kesusahan. Tapi siapa yang ingin menjamin hak dia? Kan? Kalau begitu, sebab itulah dalam Islam ini dia adalah satu agama yang cukup lengkap, syumul. Segala aspek kita lihat. Akad dalam muamalah ini juga begitu. Adanya akad kafalah yang memberi orang kata jaminan supaya ada rasa selamat kepada orang yang memberi hutang. Kalau tidak, hari-hari beri hutang, hari-hari orang tak bayar, bankrupt lah dia kan. Jadi seterusnya kita ada akad yang terakhir, iaitu ar-rahnu. Apa yang dimaksudkan dengan ar-rahnu? Ar-rahnu ialah sesuatu barangan yang dijadikan cagaran oleh pemiliknya bagi mendapatkan pinjaman. Jadi ar-rahnuh ni contohnya syarikat bank C memperkenalkan skim pajak gadai. Iaitu yang kita panggil skim pajak gadai Islam, ar-rahnuh, untuk menghapuskan riba dan gharar. Jadi dia lebih kurang dengan konsep kafalah. Cuma ar-rahnu ini jaminannya adalah daripada penghutang itu sendiri. Okey, penghutang dia nak berhutang. Tapi apakah jaminannya? Cagaran barang. Okey, dia tidak ada wang tunai tetapi dia ada barang yang berharga, yang ada nilai. Contohnya tanah. Jadi apabila hendak berhutang, dia telah mencagarkan barang berharga ini tadi. Selain itu, barang kemas contohnya. Jadi itu yang kita panggil pajak gadai. Kita pajakkan untuk kita dapatkan wang. Kita beri satu tempoh yang tertentu untuk kita membayar semula dan akhirnya kita dapatkan balik benda yang kita pajakkan. Jadi begitulah konsep ar-rahnu itu. Baiklah. Baiklah murid-murid. Okey, ustazah nak sebenarnya ustazah telah sediakan papan putih kepada setiap daripada murid-murid di talian ya. Jadi ustazah nak, bolehkah murid-murid buatkan satu sumbang saran? Kita dah belajar beberapa jenis akad. Boleh tak buatkan sumbang saran, buat peta buih ke, peta pokok ke, peta bulatan ke, apa-apa sahaja peta yang murid-murid selesa, boleh tak namakan? Namakan 5 jenis akad yang telah kita belajar pada hari ini. Boleh tak murid-murid? Okey, boleh mula sekarang. Saya nak ajak yang dekat rumah sekali. Kalau boleh murid-murid dekat rumah pun tulis dekat atas kertas. Apakah akad-akad dalam muamalat Islam yang telah kita belajar pada hari ini? Ya, betul. Murid-murid di rumah pun boleh cuba juga. Baik. Banyak ni ustazah. Ya, harap-harapnya mereka telah boleh keluarkan semula lah 5 jenis akad yang kita dah pun pelajari pada hari ini. Jadi sebenarnya penting kita tahu tentang jenis-jenis akad ni. Sebab jenis-jenis akad ni memang kita amalkan, kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Memudahkan urusan kita sebenarnya. Cuma kita tak tahu rupanya itu adalah apa yang Islam anjurkan kan. Penting untuk kita belajar ni supaya kita tahu bagaimanakah akad yang sebetulnya yang dianjurkan oleh Islam. Okey, dah siap ke murid-murid di talian? Saya rasa murid-murid kita hebat ni, dah siap tu. Dah siap ke? Masih menunjuk lagi, masih menulis lagi. Dah siap boleh angkat tangan, dah boleh tunjuk. Siapa yang dah siap angkat tangan supaya ustazah tahu kamu dah siap, dah siap melukis sumbang saran kamu.
Sumbang sarai ni maksud ustazah cakap tadi tentang kita letak lima akad lah. Ya betul. Ah, maksudnya okay, dia boleh orang kata mengimbas semula apa yang dipelajari yang dalam bentuk peta minda. Baik. Ha, okay. Bila kita sebut je okey yang pertama apa? Bila sebut yang itu okey, kita tak perlu tu nampak tulisan tapi kita nampak je sumbang saran tadi, kita dah boleh boleh memberikan pandangan kita. Oh, tadi ustazah. Ha, sebab itu penting sumbang saran ni untuk dapat murid mengimbas kembali. Dan sebagai guru, saya boleh menilai sejauh mana murid-murid faham dan dapat tangkap sepanjang tempoh pembelajaran tadi. Baik. Okey, Hafiz dah siap ke tu? Dah siap? Okey. Okey, alhamdulillah. Apa kata? Jom kita tunjukkan jawapan masing-masing kepada rakan-rakan di rumah. Okey. Hafi pilih peta buih. Okey, semua peta buih. Okey, lagi. Awangku dan Akil. Okey, ada peta pokok. Okey, awangku. Okey, peta buih. Jadi, alhamdulillah. Itu dah dia jenis-jenis akad dalam nampaknya boleh dikeluarkan oleh murid-murid kita pada hari ini. Alhamdulillah. Syukur. Hebat sangat idea kita. Tahniah. Tahniah semua. Kita bagi ganjaran untuk semua yang boleh buat sumbang saran tadi. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya Ustazah, saya beri markah, Ustazah boleh sambung. Baik. Jadi Ustazah nak sambung di sini iaitu bagaimanakah, apakah hikmah pengamalan muamalat Islam ini dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, syiar Islam. Apa yang dimaksudkan dengan hikmah daripada syiar Islam ini? Dari aspek ini, ia bermaksud kita dapat menegakkan syiar Islam supaya kerana mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dan apa yang telah disebut dalam Al-Quran. Kemudian kita mengamalkan, dengan mengamalkan muamalah Islam ini, kita menonjolkan konsep ta'awun dalam dalam kita berurusan dengan orang lain, iaitu mengamalkan sikap kerjasama dan saling bantu-membantu. Dan yang ketiga, hikmah daripada pengamalan muamalat Islam ini ialah dapat mengelakkan. Kita nak elakkan apa? Kita nak elakkan daripada sesuatu yang telah dilarang oleh Allah, iaitu antaranya adalah riba, gharar, benda yang tidak jelas, dan darar, benda-benda yang boleh memudaratkan. Baiklah Syafiqah. Baik. Okey, selepas untuk hikmah ini kita nak buat sesi orang kata imbas kembali. Okey, kita nak lihat betul ke tadi murid dah boleh berikan sumbang saran, tetapi betul ke murid-murid betul-betul faham dan setiap satu akad ni tadi. Baik. Jadi kita ada sesi soalan pengukuhan. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Siapa nak jawab boleh angkat tangan dan jawab. Baik, yang pertama, jual beli ialah akad kosong sesuatu barang dengan persetujuan penjual dan pembeli. Jadi siapa nak cuba jawab? Yalah. Okey, silakan Hafi. Okey, siapa? Hafi dulu. Bagus Hafi. Jawapan dia pertukaran Ustazah. Okey, cuba Hafi bacakan ayat tadi dengan lengkap. Jual beli ialah akad pertukaran sesuatu barang dengan persetujuan penjual dan pembeli. Masya Allah. Ahsanta. Bagus, Hafi. Okey, kita bagi ganjaran ya, Syafiqah. Okey. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Sewa ialah akad bagi menyerahkan sesuatu yang kosong yang boleh diberikan secara sewa dengan bayaran tertentu. Agak-agak apa jawapannya? Siapa nak jawab? Saya Ustazah. Okey, Akil Zafran. Ya, Akil. Jawapannya ialah sewa ialah akad bagi menyerahkan sesuatu yang bermanfaat yang boleh diberikan secara sewa dengan bayaran tertentu. Okey, sewa ialah menyerahkan suatu akad. Okey, tadi pertukaran betul. Yang kedua adalah bermanfaat. Ya, betul. Jadi kita berikan ganjaran untuk Akil. Okey, tanya Akil. Okey, Ustaz, teruskan. Okey, yang ketiga. Hibah ialah pemberian milik seseorang secara kosong terhadap hartanya kepada orang lain pada masa hidup sebagai tanda kasih dan sayang kepada orang itu. Apa jawapannya? Saya, Ustazah. Okey, awangku. Hibah ialah pemberian milik seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada orang lain pada masa hidup sebagai tanda kasih
dan sayang kepada orang itu. Okey, kita lihat jawapan tadi betul ke tidak? Ya, betul. Suka rela. Alhamdulillah, tahniah awangku. Kita beri ganjaran untuk awangku. Dan soalan yang keempat, Al-Qar ialah memberikan kosong kepada yang memerlukan hutang dengan bayaran balik daripada jumlah yang sama tanpa sebarang pertambahan bayaran. Apa jawapannya? Saya, Zah. Ya, Hafi. Silakan, Hafi. Jawapan dia hutang, Zah. Hutang? Okey, betul. Okey. Tahniah, Hafi. Dan kita lihat kepada soalan seterusnya, ada lagi Syafiqah, kita tengok kepada yang kedua. Okey. Wakaf ialah seseorang kosong hak miliknya kepada pengguna wakaf daripada mula harta diwakafkan semata-mata kerana Allah. Harta tersebut tidak boleh diambil balik atau dimiliki oleh orang lain. Apa jawapannya? Hafiz pula. Silakan, Hafiz. Wakaf ialah seseorang menyerahkan hak miliknya kepada pengguna wakaf daripada mula harta diwakafkan semata-mata kerana Allah SWT. Harta tersebut tidak boleh diambil balik atau dimiliki oleh orang lain. Okey, kita tengok. Menyerahkan. Ahsanta. Betul tu. Tahniah, Hafiz. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Wadi'ah ialah seseorang kosong sesuatu barangan atau harta yang berharga kepada pihak lain atau dimiliki oleh mana-mana individu. Apa jawapannya? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ya, saya tak. Okey, silakan. Wadiah ialah seseorang mewakilkan sesuatu barangan atau harta yang berharga kepada pihak lain atau dimiliki oleh mana-mana individu. Okey, kita tengok. Betul, mewakilkan. Baguslah, Alhamdulillah. Kita bagi ganjaran untuk Akil. Okay, dan soalan yang terakhir. Masyarakat ialah suatu, musyarakah ialah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi kosong dalam sesuatu kegiatan ekonomi dan berkongsi dalam keuntungan. Jadi apakah jawapannya? Siapa nak cuba? Satu tu? Saya nampak Hafiz tadi. Hafiz. Okey, Hafiz. Silakan, Hafiz. Syarakah ialah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dalam sesuatu kegiatan ekonomi dan berkongsi dalam keuntungan. Okey, kita semak jawapan Hafiz. Okey, betul. Alhamdulillah. Jadi, daripada soalan pengukuhan ini, Ustazah yakin dan percaya anak-anak murid di talian mahupun di rumah juga sudah faham tentang jenis-jenis akad yang ada dalam muamalah Islam ini. Betul. Okay. Jadi, Ustazah, mungkin Ustazah boleh berikan rumusan secara ringkas untuk topik kita pada hari ini. Baiklah murid-murid di rumah mahupun di talian. Okey, Ustazah ingin supaya murid-murid dapat kenal pasti setiap apa urusan kita dengan orang lain. Sebenarnya kita ada melaksanakan jenis-jenis akad yang tertentu. Maka murid-murid selepas pelajaran pada hari ini, cuba kita kaitkan setiap apa yang kita lakukan berurusan dengan orang lain tadi dengan akad yang kita dah pelajari. Jadi jangan sia-siakan ilmu pada hari ini. Semoga semua dapat manfaat. Dan Syafiqah, sebenarnya daripada pencapaian murid pada hari ini, Ustazah rasa siapa agaknya yang paling aktif, Syafiqah? Boleh Syafiqah menilai di situ? 4, 6, 7, 2, 4. Oh, saya rasa paling banyaknya Hafiz tu lah. Okey, berikan tepukan. Okey, Hafiz yang mana, Hafiz? Beri tepukan untuk Hafiz semua. Okey, Alhamdulillah. Jadi kira prestasi keseluruhan mereka sangat-sangat? Sangat cemerlang. Baik, itu dia Ustazah. Jadi Ustazah, kalau contoh mereka ni nak cari sumber rujukan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, bagaimana? Okey, Alhamdulillah, insyaAllah. Jika ingin mencari rujukan, bolehlah merujuk ke dalam portal The 5 KPM. Baik, itu dia. Terima kasih Ustazah atas perkongsian pada hari ini berkenaan dengan jenis akad dalam muamalat Islam. Banyak dan boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih juga pada semua murid-murid di talian dan juga semua murid-murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain hari. Saya Syafiqah Hanafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.